Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan e, Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Semoga kalian menjadi orang sukses semua Amin, mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan e, alcoin, oke ya, kita melihat nih rekondisinya seperti apa, nih, pagi menjelang siang ini, nah. Kalau kita lihat sendiri untuk Bitcoin udah di level 42.000 US dollar, tepatnya di area 42.122 dolar, teman-teman ya. Untuk harga tertinggi daripada Bitcoin itu sendiri berada di level 42.200an, teman-teman. Dan kalau kita lihat dengan kinerja Bitcoin yang saat ini udah mulai membaik nih, ya kan keadaannya udah mulai membaik. Tentunya di sini altcoin juga mengikuti pergerakan daripada Bitcoin itu. Itu sendiri, yang dimana bisa kalian lihat sendiri, untuk BNB juga udah mulai mengalami recover Solana, apalagi dari harga 84 atau 87.000 dolar ya. Kali ini berada di area 94,6 dolaran, teman-teman. Dan kalau kita lihat, untuk SRP, ya kan Cardano, terus Avalanche, di sini udah mulai menunjukkan dan tanda yang cukup positif ya, hampir merata lah, mengalami pergerakan. Recover, nah kali ini teman-teman ya, di tengah kondisi Bitcoin yang udah mulai menunjukkan performanya membaik, gitu teman-teman. Ada sedikit warning yang dimana ini ya cukup bahaya juga nih buat para komunitas Shiba Inu, gitu teman-teman ya. Yang dimana sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya kan, untuk Shiba sendiri saat ini berada di level 9196 dengan persentase kenaikan sebesar persen. Per video ini dibuat, lantas eh, dia berada di eh, range. Eh, 17 ya kan Dan semoga saja dia segera Kembali lagi merebut range 16 15 dan bisa masuk ke range uh, 14 besar ya Karena uh, setwaynya dia cukup lama Itu di range 14 teman-teman syukur-syukur Bisa masuk ke 10 besar kembali Nah kali ini ada warning Yang cukup bahaya juga ya Ini juga bisa merugikan daripada komunitas Si ba Inu oke apa langsung kita Bahas Nah jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman di mana sih Mbak Inu tim issue no warning to ship holder regard emergence of new layer 2 solution. Oke. Okay. Nah, dalam artian tim Siba Inu mengeluarkan ya kan mengeluarkan peringatan baru kepada pemegang Siba Inu yang di mana terkait munculnya solusi layer 2 baru. Nah, di sini ada layer 2 baru nih yang mengaitkan uh, terhadap Siba Inu ya. Ini cukup bahaya juga ya bagi uh, yang belum paham. Nah, Da Vinci adalah salah eh, admin saluran Sibarium Telegram, Discord dan mengeluarkan peringatan kritis kepada anggota komunitas Inu sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan mereka. Nah, jadi anggota tim eh, melalui saluran Sibarium Discord untuk memperingatkan pemegang Siba tentang munculnya solusi layer 2 baru yang mengklaim berafiliasi dengan Siba Inu yang dimana Da Vinci mengatakan langkah seperti itu merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama ekosistem Siba Inu dia, uh, dia menceritakan bagaimana bursa terdesentralisasi tertentu seperti Bonerium, Dogpad dan Shiba Chain juga mengadopsi pada uh, pola serupa di masa lalunya nah di sini, namun pertukaran terdesentralisasi yang tidak sah ini terlenyap e, dan para penjahat di balik proyek tersebut melaluk, e, melakukan upaya. Uh, rebranding dan potensi penipuan munculnya solusi layer 2 baru yang dimana secara khusus DaVinci menyoroti peluncuran proyek layer 2 baru seperti Ryoshi dan Bark dia menyatakan uh, skeptismenya terhadap proyek-proyek ini terutama kemunculan yang tiba-tiba akan kurangnya visibilitas sebelumnya oleh karena itu dia memperingatkan nih anggota komunitas IBA, Inu untuk berhati-hati dan melakukan uji tuntas sebelum berintegrasi apa Berinteraksi dengan proyek-proyek ini, buatlah keputusan yang tepat dan lakukan penelitian menyeluruh. Namun, berhati-hatilah dalam kondisi yang berubah dengan cepat. Oke, okay. jadi di sini ada dua proyek. Teman-teman yang perlu kita antisipasi juga, ya. Kita sudah dikasih tahu aba-aba oleh Davin sini yang dimana di sini sebenarnya ada seperti Riosi dan Bark. Nah, menyatakan skeptis terhadap proyek-proyek ini, terutama munculnya yang tiba-tiba. Oke, okay. ya, jadi tetap waspada dan hati-hati, teman-teman. Khususnya peringatan terbaru Davinci dibagikan di platform X oleh anggota tim ekosistem daripada Siba Inu, ya kan? Nah, di sini Siba Inu memperingatkan komunitas tentang potensi penipuan. Nah, ini yang kita perlu antisipasi, teman-teman, karena Dulu ya kan, dulu e, sempat banyak dari komunitas Siba Inu yang terkena penipuan juga yang mengatasnamakan ekosistem Siba Inu ya kan Karena mereka tahu kenapa mengincar e, komunitas Siba Inu ya kan Karena terpantau bahwasannya memang Siba Inu sedang mengerjakan sesuatu hal yang cukup besar waktu itu ya kan di mana eh, proyek tersebut memang sedang ditunggu-tunggu oleh komunitas Iba Inu yang mana tiba-tiba ada kan ada suatu eh, aset lah yang mengatasnamakan eh, ekosistem Siba Inu yang memberi embel-embel Sibainu gitu teman-teman ya dan akhirnya komunitas Sibainu berbondong-bondong tuh untuk masuk ke dalam situ dan akhirnya apa mereka terkena, Ya, kerugian yang cukup besar. Jangan sampai hal yang seperti itu saat ini kembali lagi. Makanya diberi warning. Nah, dalam tweet baru-baru ini, sub, uh, Shiba Army Scan Art, ya, akun resmi X yang didedikasikan untuk mengungkap penipuan yang menargetkan penggemar Shiba Inu Mengeluarkan peringatan kritis kepada pemegang Shiba, pemegang X memperingatkan pemegang Shiba untuk waspada dan terhadap grup telegram palsu Yang mengaku berafiliasi dengan K9 Finance untuk konteksnya K9 Finance adalah protokol keuangan terdesentralisasi yang akan datang pada solusi layer 2 Shiba Rio Ethereum Shiba Inu Nah ini menarik ya teman-teman K9 Finance ini adalah suatu protokol nih kan ya protokol keuangan terdesentralisasi lah yang dimana ini nanti teman-teman ya pada eh, yang akan datang waktu yang akan datang ini eh, dia ya kan akan berada di solusi Sibarium layer 26 nah, jadi dalam tweet terbaru tim memperingatkan anggota komunitas Siba Inu untuk mengirim dana ke alamat manapun yang disediakan oleh grup telegram palsu Menekankan bahwa K9 telah mengakhiri pra penjualan token aslinya Ini bahaya teman-teman ya Jadi K9 ini ya ya cukup cukup eh, apa ya bisa kalian Lihatlah di sini udah diberi uh, Scam juga gitu teman-teman ya. Jadi tetap waspada, jangan sampai kalian tiba-tiba wah ini ini uh, mungkin protokol yang akan membawa persentase lumayan meledak nih terhadap Shiba Inu ya kan. Siapa tahu nih protokol ini bisa uh, harganya lumayan tinggi gitu ya kan ke 9 Finance. Nah, kita masuk aja tuh ya kan dia akan mendukung Shiba Inu juga gitu ya kan. Nah, akhirnya komunitas Shiba Inu berbondong-bondong masuk dan ya terkenal lagi kayak dulu gitu teman-teman takutnya kan seperti itu apalagi di sini ya kan eh, Inu ini sebagai token mem terbesar kedua yang di mana notabennya Inu ah, ya token mem yang memiliki high class dalam artian gini Shiba Inu eh, udah ada lah ya eh, kegunaannya untuk apa fungsionalnya buat apa itu udah ada karena nggak semua token mem teman-teman ya nggak semua token meme itu bisa seperti Dogecoin dan Shiba Inu ya kan memiliki utilitasnya nggak semuanya seperti itu loh teman-teman ya kalian lihat bisa bandingkan ke token meme token meme lainnya yang dimana apa dia belum bisa menawarkan ya kan menawarkan sesuatu nih ya seperti teknologi blockchain-nya, terus sebagai sektor pembayaran di dunia nyata itu dilebarkan sayapnya, nggak semua token mem bisa seperti Siba Inu dan Dogecoin juga. Nah, kalau kita lihat, apakah hanya Siba Inu bang yang menawarkan teknologi blockchain? Enggak ya kan? Banyak sebenarnya token-token mem lain yang menawarkan blockchainnya. Tapi kalau kalian dalami masuk ke dalam blockchain suatu token mem tersebut, ya kita bukan berbicara Siba Inu saat ini. Itu transaksi dailynya bisa kalian cek ya transaksinya itu eh, bahkan kecil gitu teman-teman ya bahkan peminatnya sepi ini yang perlu kita lihat juga meskipun bisa membuat blockchain belum tentu bisa seramai Shiba Inu nah kita tinggal menunggu kinerja Shiba Inu yang cukup positif sebenarnya gitu loh ya entah dari segi adopsi ya kan kalau dari segi transaksi sih udah cukup positif di Shibariumnya teman-teman kita tinggal menunggu adopsi dan melahirkan banyak dApps itu aja sebenarnya kunci utama untuk kinerja Shiba Inu saat ini nah mungkin ini dulu ya semoga uh, informasi ini bermanfaat tetap Tetap disclaimer dan salam cuan.